sebagainya. Orang lama yang masa lalu luar biasa, tinggi pengetahuan agamanya luar biasa, banyak menjadikan satu rujukan bagi muslimin ya. Dan juga mereka ini diperlukan sekali masyarakat. Antaranya beliau ini salah satu pimpinan dari Jaringan Dakwah Islam ya. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai ketua Forum Perguruan Umat Beragama. Kemudian dia juga salah satu pengurus Yayasan Al-Islam Surakarta. Dan kemudian juga dia pernah atau pada waktu ABC, Radio ABC masih siaran, Lenin termasuk salah satu mubalik tetap di Radio ABC Surakarta. Jadi ini kalau di Radio ABC biasanya dulu membawakan materi tentang perbandingan agama. Jadi pengetahuan seperti ini jarang-jarang sekali dimiliki oleh orang-orang lain. Ini salah satu spesies daripada Bapak Bapak Bandung. Mana kan?